Al-Amwan, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Menemani ibadahmu juga hijrah. Menjadi perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimat untuk mempelajari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi belajar agama itu hukumnya ada dua. Kadang menjadi fardhu ain setiap muslim dan muslimah wajib untuk belajar mengetahuinya. Kadang pula belajar ilmu agama itu hukumnya menjadi fardhu kifayah atau sunnah. Kapan mempelajari ilmu agama tersebut menjadi perkara yang wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah, yaitu apabila ketika dia ingin beribadah dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka di situlah wajib baginya untuk mempelajari seputar hukum dari ibadah tersebut. Jadi contohnya salat ya, itu kan perkara yang diwajibkan oleh Allah, salat itu. Maka hukum mempelajari tentang ahkam sholat, tentang hukum-hukum sholat, itu menjadi apa? Fardhu ain. Kabulih seseorang muslim dan muslimah itu bodoh atau enggak tahu tentang tata cara sholat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Sallu kama raaituhum yusalli. Tadi sholatlah kalian. Kata perintah sallu. Sholat kalian kama raaituhum yusalli. Sebagaimana kalian melihat saya sholat. Lah gimana kita bisa mengetahui tata cara sholatnya Nabi kalau kita enggak belajar? Ya, jadi itu cara mengukur ilmu agama itu wajib kita pelajari atau tidak. Ya, jadi perkara-perkara yang demikian jangan disepelekan. Ya, karena banyak tuh ada orang udah besar, ya udah tua malah baru tahu ternyata kalau sholat itu nggak boleh bacaannya dalam hati. Ya, katanya selama ini saya sholat bacaannya dalam hati, Ustaz. Dalam hati, enggak diucapkan dengan lisannya. Na'udzubillah. Terutama banyak. Ya. Demikian pula perkara-perkara yang ini terhadap mungkin karena kita sudah terbiasa melihat orang tua kita atau nenek-nenek kita atau masyarakat kita yang perkara tersebut sudah turun-turun. Kita ikut di sana sampai ke pesan. Ternyata setelah mendengarkan ceramah pengajian baru tahu, oh ternyata ada bimbingan, oh ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting untuk kita mengetahui perkara-perkara yang sesuai. Hadza shiratun mustaqim.